Assalamualaikum, what's up guys? Balik lagi dengan aku di Jun Channel. Semoga hari kalian menjadi lebih baik lagi. Dan jangan lupa buat bahagia guys. Hari ini adalah hari yang ditunggu-tunggu dari kebanyakan player PUBG Mobile, yaitu Premium Crate Release guys. Dan rewards-nya sama seperti bocoran kapan lalu ya. But ada hal yang sangat amat disayangkan. Hilangnya hadiah jaminan guys, sedih nggak sih? Ya sedih banget dong, karena biasanya di 5 kali, 15 kali, dan 25 kali gacha kita bisa dapat hadiah yang spesial walaupun bukan mythic. Tapi ada lagi nih yang harus kita semua notice, untuk lama atau durasi dari event ini itu semula 13 hari aja menjadi 29 hari alias 1 bulan. Sepertinya pihak PUBG Mobile membuat kebijakan baru terkait gacaan premium crates guys. Apalagi sekarang ada fitur make a wish seperti classic crate. Aduh, bakal jadi gacaan neraka kedua nih. Gimana menurut kalian guys, worth it or meng sedih? Komen di bawah ya. Untuk rewards, aku gak bakal komentar atau jelasin lagi karena udah pernah aku bahas di konten bocorannya. Oh iya, ada hal yang buat aku jadi kepikiran, yaitu giveaway kemarin nih guys. Karena ada tuduhan konspirasi, I'm so sorry sebelumnya. Kalian bisa nanya ke para pemenang kemarin atau sebelum-sebelumnya, apakah aku tahu kontak personal mereka? Apakah sebelumnya aku udah kenal banget sama mereka? Nah, kalau komen itu nggak masuk, kalian bisa komen di postingan mungkin dengan menyertakan alasan kenapa komen di postingan tersebut ya. Fungsional dari giveaway spin itu adalah buat aku tahu nih dan kenal siapa aja yang ikut giveaway dari viewers aku, atau yang sekedar ikut after that mereka disappear alias nggak setia ya nonton video konten aku. Oke, guys, jadinya curhat nih, sorry ya. Dikit kok, nggak banyak. Ya karena kalau ada tuduhan seperti itu menusuk banget guys, rasanya sakit to the bone ya. Atau mending nggak usah aja nih giveaway-nya. Back to the beat, back to the game. Biar nggak melebar kemana-mana guys, aku udah siapin nih 51 kupon peti premium. Dan kita make a wish-nya itu tas aja kali ya. Kalau aku make a wish-nya mythic itu kayak impossible dengan rate 0,00001%. Bisa dapet sih, cuman susah, pakai banget deh tentunya. So, let's try and get the rewards. Oke, guys, kita mulai gacha di wajah baru peti premium crate dengan 3 mythic dan nggak ada hadiah jaminan ataupun poin luck. Gacha pertama aku pakai 18 UC dulu, guys. Di sini kalian bisa lihat kalau ada tulisan level harapan telah ditingkatkan, guys. Aduh, nggak tahu ya berapa lama itu bisa terpenuhi. Oke, kita lanjut lagi gachanya pakai kupon premium. Sebenarnya ya guys, aku sangat menyayangkan peti premium dengan hadiah jaminan itu dihilangkan. Karena ada beberapa player yang emang sengaja nggak mau invest ke game dan dia jadinya bakal susah kalau mau gacha kan guys. Tapi meskipun begini, aku harap sih kalian tetap bisa hoki ya meskipun tanpa hadiah jaminan. Hanya itu satu-satunya dan semoga ini bukanlah gachaan neraka kedua setelah classic raid. Sejauh ini aku belum dapat apa-apa guys, masih zonk semua ya. Kita coba lagi gacanya. Semoga setelah ini dapat lah, kalau ada hadiah jaminan pasti aku udah dapat ya guys. Wow, muter-muter. Dan ternyata aku dapat granat kejutnya. Lumayan banget sih ini legendary item. Oke, guys, ternyata nggak terlalu neraka ya ini, tapi kita coba lagi nih gacanya 10 kali pakai kupon lagi. Guys, kalau kalian udah gacha peti premium crate apa belum? Kalau udah, boleh dong komen di bawah kalian habis berapa kupon atau berapa UC dan dapat apa aja. Aku harap dapat mythic ya. Sekarang kuponku cuma sisa 20. Ya ampun, belum dapat apa-apa kecuali tadi sih granat kejut ya. Tapi kan di inventoriku udah banyak banget. Nggak apa-apa sih dapat granat kejut tadi ya, daripada dapatnya fragment silver terus kayak gini. Sabar ya guys, jangan ngedumel, aku sengaja gacha satu-satu karena maybe gacha 10 kalian aku nggak hoki kan. Wah, ternyata aku dapat item lagi nih, topeng Phantom Agent-nya. Seharusnya kalau ada hadiah jaminan pasti aku bisa dapat lebih dari 3 kayak biasanya.
Kalau kayak gini sih guys, mungkin kalian nggak suka. Dengan peti premium kali ini, bisa tuh ditabung dulu sampai dapat peti premium yang kalian suka, baru deh dikejar dengan lebih banyak kupon ya. Cuma sisa 12 kupon premium guys, ini semoga aja dapat ya. Yuk kita lihat guys, 10 kali gacha terakhirnya yang pakai kupon nih. Ini kotak ada 10 ya, zong semua. Kita gacha lagi guys. Oh, masih seputar fragment silver. Dan abis ini kita bakal dapat apa lagi? Oh my god, dapat celana guys. Ya ampun, celana kudet ya. Waduh, suram banget guys. 51 kupon, gak dapat apa-apa. Nyesek gak sih guys rasanya? Aduh. Karena aku belum puas dan masih penasaran, kita gas yuk gacha lagi. Nah, akhirnya guys, aku memutuskan benar-benar gacha lagi ya. Kalau kalian lihat, ini dia salah satu alasanku. Aku punya voucher yang bisa digunain buat gacha nih, jadi lumayan banget, ada potongan 30 UC. Seperti biasa guys, kalau aku gacha pakai UC, berharap hoki. Harusnya lebih hoki lah ya, daripada pakai kupon. Wow, muter-muter nih. Oke, merah guys, dan ternyata setelan Phantom Agent-nya, ya ampun, udah muter-muter lagi. Helm Cyber Sprite, kalau kalian lihat ya guys, aku dapat mythic 1 dan juga satu legendary item. Wow, baru coba pakai UC, langsung dikasih bejibun kayak gini guys, semoga aja habis ini dikasih lagi ya. Berharapnya gitu loh. Tegang banget, mythic item dong, lagi dong. Oke, ternyata enggak guys. Ya udahlah, gacha ke-20 kali pakai UC-nya nggak dapat apa-apa, tapi aku seneng banget karena terobati ya, dapat setelan mythic guys. Udah nih, udah aja ya, aku nggak lanjut lagi karena biasanya jebakan loh guys. Kalau lanjut pasti bakal ampas, tapi nggak tahu lagi ya, mungkin better aku stop aja sih. So langsung aja nih, karena aku dapat setelan mythic, kita review yuk. Hai, seperti inilah guys, setelan mythic yang aku dapetin, yaitu Phantom Agent. Kalian inget gak sih waktu kemarin aku bawain konten bocoran, bilang ya kalau nggak terlalu suka sama setelan ini. Malah ternyata sekarang dikasihnya yang ini guys, dapat satu set pula sama headgearnya ya. Karena kemarin aku bilangnya itu biasa aja dan gak ada emote gitu guys. Tapi lumayan juga sih karena bling-bling gitu ya guys ternyata jaketnya. Tapi lumayan banget setidaknya ini item mythic dan rare item ya pastinya. Selain dapat satu set Phantom Jewel ini, tadi aku juga dapat Helm Cyber Sprite dan juga Granat Kejut. So, kalau kalian mau gacha di peti premium, pastiin ya kalau kalian bener-bener suka dengan skinnya. Kalau nggak gitu, bisa ditabung dulu guys. Semangat ya buat kalian yang gacha peti premiumnya. Jangan lupa tetap dukung terus channel aku dengan cara like, comment, share ke teman kalian, dan juga subscribe. See you again, bye!